Oh sama. Itu kan di atas ya, yang gantung ya. Tes. Baik, terima kasih teman-teman wartawan semuanya. Hari ini Dirgan Pradi ingin menyampaikan banyak hal terkait kasus Vina. Di sini sudah kami bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa, bukan pengacara, tapi kerja lebih daripada pengacara ini, Kang Deddy. Terima kasih nih Kang Deddy, luar biasa nih Kang Deddy. Saya bilang kalau dulu ada kasusnya Jessica Wongso, kalau Kang Deddy ada pada waktu itu mungkin sudah banyak bisa dituntaskan dalam kasus ini, karena Kang Deddy ini bertindak sebagai seorang lawyer. Ya, seperti ya, bukan lawyer, seperti lawyer dan juga seperti private investigator yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti perkembangan kasus Vina sedemikian rupa. Di media terjadi debat yang luar biasa. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang dukung si C, ada yang mengatakan ada pihak penyidik yang salah, ada yang mengatakan pihak terpidana yang salah. Pradi mengambil posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Itu posisi yang diambil Pradi. Itu sebabnya Pradi bekerja sama dengan Kang Deddy. Dan di sini ada teman-teman saya, ada Pak Bendum, ya, ada Kang Yana, ada Pak Ruli Pengadian dari Bandung, ada juga Pak Jutek ini yang selalu bekerja keras, ada Pak Duyanto, ada Bostam, ada Eli, ada Rilen, ada Asido ini ketua PBH Pradi Pusat, ya, Indonesia ini dia. Ada juga apa lagi? Ada Riri. Nah, ini Riri yang selalu pasti sudah sering kenal sama para wartawan semuanya. Jadi itulah yang posisi yang diambil oleh Pradi. Mengambil posisi untuk menegakkan kebenaran, karena kami kedatangan pada waktu itu, pada mulanya kami itu tidak involved dalam kasus ini karena ada beberapa pengacara yang sudah turun tangan. Tapi ketika keluarga daripada terpidana datang kepada kami melalui Kang Deddy, kami betul-betul sungguh-sungguh kaget dan luar biasa. Dimana akhirnya kami menemukan suatu, belum kesimpulan pada itu, tapi arahan lah ya, satu pendekatan yang saintifik kami lakukan. Kami punya keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan kepada kami, bahwa ternyata ada bahwa sebenarnya terpidana ini tidak layak dihukum. Kami tidak meyakini bahwa mereka itu bersalah dengan beberapa fakta hukum yang sudah ada. Dan sebelumnya teman-teman juga sudah melihat bahwa kasus ini berkembang dan ada dan menjadi sampai ke pengadilan dan sampai orang ini dihukum.
itu bermula dari kesaksian dari tiga orang, yaitu namanya satu Aib, kedua adalah Liga Abar, ketiga adalah Dede. Tiga orang inilah yang memulai cerita ini. Kalau tiga orang ini tidak bercerita dan membuat kesaksian, gak ada kasus ini. Kasus pembunuhan itu tidak akan ada. Ini dulu. Tanpa adanya cerita dari kasus yang tinggal tiga orang ini, tidak ada benang merahnya, tidak ada bukti-bukti, dan tidak ada cerita tentang adanya pembunuhan daripada almarhum Eki dan Vina. Tiga orang ini yang bercerita tentang semua adanya pelemparan-pelemparan, pengejaran-pengejaran, adanya bambu dan sebagainya, termasuk adanya samurai-samurai, batu yang dilempar dan sebagainya. Nah, kita sudah tahu dari tiga orang ini, Liga Akbar sudah mencabut keterangannya dan menyatakan sebenarnya cerita itu tidak benar. Begitu ya? Hari ini kita mendapatkan bukti yang luar biasa melalui Kang Deddy. Keluarga dari Dede menghubungi Kang Deddy. Kita kedatangan di sini yaitu Dede. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar-mengejar, seakan-akan ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aib. Di mana Aib mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aib bersama-sama Rudiana, nanti kita dengar keterangan sendiri, untuk menceritakan suatu peristiwa yang sendiri dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kepadanya diberitahukan nama-nama daripada 7 terpidana ini, yang pada mulanya dia, yang sebenarnya dia tidak tahu siapa ini 7 terpidana ini, karena dia juga tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya diberi cerita tentang cerita-cerita yang sudah dikemas, diarahkan oleh Aib dan juga oleh Rudiana, menurut keterangan dia. Nah, oleh karena itu, sebelum kami sampai kepada kesimpulan dan tanggapan nanti, agar tidak ini salah, kami mau tanya dulu kepada Dedi dan para rekan wartawan. Betul, Dede? Bagaimana ceritanya? Bisa saudara cerita? Bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan para-para itu? Saya tanya dulu, biar berurut ya. Kamu kerja di mana, Dede? Cucian mobil, Pak. Pada waktu itu ya? Pada waktu 2016 ya? Cucian mobil. Cucian mobil, ya. Sudah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. Satu bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja, Pak. Tidak masuk kerja? Tidak.
Karena apa? Dan 27 Agustus saya masuk kerja, Pak. 27 Agustus masuk kerja. Kemudian tahun 28 Agustus, 28 Agustus saya masih masuk, Pak. Masuk. 29 masuk, Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal enggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya, pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal, sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Arif? Ya pada saat itu, Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Arif di kerjaan. Oh, Arif itu juga bekerja di sama kamu ya, di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Arif mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Arif menelpon saya dan mengajak saya ke Polres. Tanggal 2 September. Tanggal 2 September ya, malam hari. Sekitar jam 7-an. Saya antarlah, saya mikirnya kan Arif orang rantauan, Pak. Karena enggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, "Eh, mau ngapain di sini?" Katanya, "Buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal." Nah setelah itu kasih saya tanya, "Ayah, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu." Nah udah katanya, "Nanti saya arahin, saya ikutin kalau ada saya," katanya. Dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, "Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal." Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau ke warung itu benar, Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran. Segerombolan motor ada di situ, sebenarnya enggak ada. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya ditelepon, Pak. Saya ditelepon dengan Ayah, Pak. Ditelepon oleh Ayah, kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya itu apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk Polres, Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya pas di dalam, mau ngapain sih? Buat jadi saksi, anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya enggak pernah nanya, Pak. Cuma enggak nanya, Pak. Oh, dia enggak ada. Oh, antar saya ke kantor polisi, gitu. Iya. Oke, setelah saya antar ke kantor polisi, iya, apa yang terjadi? Ya, saya tanya, buat mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi, saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Arif. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga. Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ. Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih, Pak. Baju biasa. Baju besi. Apa? Dikenalkan sama Arif siapa ini? Gitu. Iya, dikenalkan sama Arif. Ini Pak Rudiana. Dikasih tahu, ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi bapaknya Eki. Diberitahu enggak dia polisi? Diberitahu, dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu. Diberitahu intel narkoba kan. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Eki kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka. Dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Rudiana, ya bilang, Pak. Ya udah, nanti saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung, ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena. Terus pengejaran membawa bambu. Nah terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana mau apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada sekelompok orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana. Dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku? Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang, saya gak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Muka pun gak kenal.
Terus kata Pak Rabiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Enggak ingat pas ya, Pak. Oh, tapi... Enggak mengingat, soalnya kan enggak kenal, Pak. Oh. Tahu nama pun pas di situ kan dikasih tahu. Oh. Tapi di situ kan boleh tahu, katakan gini aja, katanya. Yeah. Nah, sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya, penyidik di situ, Pak. Oh, penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, yeah. Setelah itu baru di BAP oleh penyidik penyidik yang lain. Iya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini enggak pernah mengarahkan kamu lagi, loh. Enggak pernah. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan di lainnya gitu, loh. Sebelum masuk itu, Pak. Ya, karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mengkuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau banyak menyidik ditanya, pernah kamu dipukuli menyidik, pasti tidak pernah mengkuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya di luar. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Dan ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan AR. Begitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa, Pak. Ditanya. Ditanya aja ya. Ditanya. Tahu ceritakan seperti ya, yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya. Kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mah sebenarnya gak mau, Pak. Kan saya juga sudah bilang, Pak. Saya tidak tahu kejadian itu sama sekali. Dengan Aep, dengan Pak Rudiana. Nah, pada saat itu kan saya rakyat kecil, Pak. Saya gak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut, Pak, sudah di alam. Saya bisa apa di situ, Pak? Ya tapi kan pokoknya kan kamu kan tuh merasa berbuat, kenapa gak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali, Pak. Diiming-iming juga. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ya ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa momos itu kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana, Pak. Mungkin kalau saya tahu, Aep ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau, Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut, Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu, Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa, Pak? Ya, ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, karena polisi apa? Apa ada kamu dipukul nggak? Enggak sih, Pak. Apa karena perlu dengan polisi itu? Nah iya, bisa jadi, Pak. Bisa bisa jadi, ya benarnya gimana? Ya emang karena polisi, Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut, ya, merasa takut karena sudah berada di kantor polisi, ya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, ya. Kamu ikutin aja. Ya. Nah waktu itu kamu tahu lah akibatnya itu waktu itu ya. Saya tahu Pak akibatnya. Pasti tahu saya. Hmm. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aep, Pak. Ya. Saya bilang ke Aep, kenapa membuat kesaksian seperti ini kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah kan yang saya kesal sama terpidana itu, Pak. Kata Aep. Iya. Kenapa? Karena pernah dipukuli, Pak. Oh, si Aep cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ, Pak. Oh, Aep merasa apa? Dipukuli oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidana. Ada terpidana. Ya. Jadi merasa kesal ya, merasa kesal sehingga diarahkan. Iya, benar. Nah, kamu di periksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Pol? Tidak pernah sama sekali 2016, Pak. Hah? Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres. Dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu tak pernah terdengar berita acara yang di Polda tidak pernah, Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah, kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali, Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu. Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu, Pak. Yang sekarang 2024 mah udah, Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak pernah, Pak. Gak artinya yang sebelum tahun 2004 batu itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu gak ada ya? Gak ada, Pak.
Gak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada para begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda, Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Ya, sama yang 2016 di Polres itu, Pak, beda, Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda tangan. Pernah. Dan di sana pun tidak pernah, Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah enggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau untuk keterangan Pak Jutek, gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusan. Dalam putusannya. Jadi di dalam putusan, kemudian Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa DB ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. Nah, ini menjadi jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah. Padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu tidak datang ke pengadilan? Kenapa kamu diberi berita acara di Polres? Iya, Pak. Apa kamu tidak dipanggil pengadilan? Dipanggil, Pak. Ada surat panggilannya datang. Oh, ada? Ada. Terus kurang tidak datang? Tidak datang, Pak, karena takut. Cuma saya nanya, Pak, pas surat datang. Saya nanya ke Pak Rudiana, Pak, ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah, katanya nggak usah datang. Biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana saya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah gak usah datang, katanya. Biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan melarang orang tidak datang ke pengadilan padahal itu adalah kewajiban rupiah. Tapi rupiahnya menarik tiba-tiba. Saudara tahu kenapa kamu dilarang tidak datang ke pengadilan? Tidak tahu, Pak. Tidak hanya bilang itu saja. Oh, hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Pertanyaan saya terakhir ini, jadi kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah. Ya, selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak, mau mengungkap ini sebenarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak, mau mengungkap ke siapa, Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak, saya hidup enak di sini, Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya, Pak, sama anak istri bisa bahagia, sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun, merasa. Nah, saya putuskan kemarin, Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar, Pak. Setekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima, Pak. Siapa yang menghubungi kamu datangnya ke Pak Didi? Inisiatif kamu sendiri atau apa? Inisiatif saya sendiri, Pak. Tapi rundingan sama keluarga, teteh dulu. Oh, jadi selanjutnya viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, teteh, Pak, sebelum sebulan setengah viral itu, Pak, teteh pernah bilang, Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedita? Karena saya bilang, nanti ajalah, karena saya belum siap, Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan, Pak. Nah, terus setelah
dorong-dorong keluarga, dorong terus. Nah, seminggu sebelum ke Pak Deddy, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Deddy di Instagram. Cuman tidak direspon, Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry. Terus? Ke TikTok Ferry, teteh tuh. Suruh ke TikTok Ferry. Terus direspon alhamdulillah, Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah dia di sini. Yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak bertemu menemukan Deddy. Deddy sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy. Dan Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah dan keluarga ada dorongan dari keluarga kuda. Selebihnya nggak ada lagi. Dede, ya, Pak. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan ya, memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya, Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu resikonya ini? Bekam? Tahu, Pak. Sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak. Saya siap resikonya, Pak. Tujuh orang ini di dalam penjara, Kak. Gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia enggak masuk penjara supaya tujuh orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya kedekat bidang itu saya mau keluar, Pak. Bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan tujuh terpidana itu, saya siap, Pak. Jadi kamu siap tujuh penjara, tujuh orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, ya, siap, Pak. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya, Pak. Terima kasih ya, Dede ya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semua keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya ini saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu, Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya, ada alasan menghapus tuntut apa pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal, formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberadaanmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan akan membela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk tidak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu. Ya, yang diberi oleh
akhirnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya? Berani pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara bergantinya mereka. Iya pak. Intinya saya keluar, hanya 7 terpidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Nanti saya lebih senang pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi saya serahkan kepada hukum dan keadilan. Itu ada dia, terima kasih dia. Kan Dedi ini hatinya apa ya, tidak tahan nih Bang Dedi dulu. Menurut mata begini, kita para lawyer hati kita sudah berkali-kali sering begini. Jadi sampai air mata kita sudah habis. Karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita sudah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso. Sekarang Dede, saya nggak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terungkap seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa, jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini, saya atas nama Pradi, senama Kokat Indonesia, senama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kereta Dedi, Dede ini ada di Gambar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertandatangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disarai oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bahwa dia bersalah menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia, dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik. Di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Mari kita doakan Dede. Kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin saya lihat ada Bapak Reskrim, Irwasum, Propam, tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dedi di bawah lingkulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi. Ini adalah oknum, oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani. Ya, membuka kasus ini. Jangan gara-gara sedikit nilai rusak suci sebelahnya. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjaga yang baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka
bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa hal seperti itu? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin kalau ada Kang Didi sampai di sana. Baik, terima kasih Bang Oto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui Dede, didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti lurai. Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat, yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya dua setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum, mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli topan listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini, Bang Oto, bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya harus berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus, dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orang yang sangat mencintai ibu saya, dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu dan dari air mata ibu, akhirnya tergerak ibu yang jadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede.
lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini. Dia adalah patriotik di era ini. Dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi, Bang Otto, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini. Karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan suap beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocoklogi membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur arah hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti. Kemudian yang berikutnya, banyak yang mengaitkan Dede dengan dunia politik. Saya katakan, berulang-ulang di depan Pak Yute, saya katakan, penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Tina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan, dan saya cuma satu dalam hidup saya ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum. Tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Saka Tata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan, dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabareskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Pum Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Pina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir cerita. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantunya. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir, penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya,
menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, juga tetapi tidak jujur. Itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Eki dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai, itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Kak Deddy. Ada teman yang mau sampaikan? Cukup. Baik, sebelum kami tutup, saya ingin sampaikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia itulah yang harus kita tegakkan terus. Karena penghormatan terhadap hak asasi ini, akhir-akhir ini mulai lekat, mulai hilang dari hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi menghormati kebebasan-kebebasan orang lain. Dengan mudahnya kita membicarakan orang lain tanpa kita merasakan betapa hancurnya hati mereka dan keluarganya kalau mereka dibicarakan secara tidak adil. Kedua, transparansi di dalam suatu negara hukum sangatlah penting agar orang mengetahui apa sesungguhnya terjadi, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Besok kami diundang oleh Bareskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi di bawah pimpinan Pak Ruli sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Ayah dan Didi. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Ayah kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Ayah ini, Didi ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Didi ini datang ke kami. Ini luar biasa. Dia kami laporkan karena kami duga melakukan kesaksian palsu, seperti yang kita sudah lihat tadi, dia datang mengatakan bahwa memang saya terkesan palsu, mengakui. Kalau bukan Tuhan yang membuka pintu hatinya, tidak mungkin. Pasti Tuhan yang membuka. Dan siap dihukum. Dan siap dihukum. 7 orang keluar. Asal masuk, asal 7 orang ini keluar, biar saya masuk penjara menggantikan mereka. Itu kata gak ada keberanian orang seperti ini sekarang. Tidak ada zaman sekarang ini seperti ini. Biasanya langsung kabur, takut. Dia berani mengambil risiko itu. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan saya, kami tunggu nih Aib. Di mana kau sayang? Aib sayang, kembalilah ke jalan yang benar. Kang Deddy sudah bertemu ayahnya. Ya, mudah-mudahan Aib datang. Gak apa-apa Aib, jangan korbankan anak manusia. Tegakkan hukum. Deddy ada contohnya sini. Toh tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Aib, ceritakan yang sebenarnya. Dan kepada Pak Rudiana, kami juga minta waktunya tiba untuk juga katakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sebenarnya, belum terlambat, belum terlambat. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan besok jam berapa kita? Jam 11. Jadi aneh kan? Kami laporkan Aib karena pernah Dede, Dede datang. Dan malah datang, nah besok dalam perkara. Nah bagaimana mau melihat perkara? Ya besok terpaksa kita bawa lah di Dede ini. Bersedia gak Dede besok ke Mabes Polri? Siap. Hah? Pernah penyatakannya? Iya. Nah, kita laporkan dia gak perlu dipanggil, langsung datang sendiri di sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak-babak berikutnya.
Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada yang mencoba menghalang-halangi. Ya, kalau selama ini berdebat-debat, ada yang bela A, ada yang bela B, sekarang sudah terbuka, jangan lagi lah. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu yang lalu saya berkata di satu media tentang apa kata-kata seorang penjaga Kiral Gibran, dan hari ini mulai terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang, memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Terima kasih teman-teman. Sekarang abang ya, karena tampilannya muda banget. Ya beda ya, Kang Deddy. Foto dan Kang Deddy ya, semua ada dua pertanyaan. Dari mana nih? Oh, dari Nusantara, Pak. Oke, dari TV, oke. Sahabat kita. Ini kan tadi baru saja tim kuasa hukum dari Ibu Rudiana mensomasi Kang Deddy dan juga Dede dan Liga Akbar. Nah, itu bagaimana tanggapannya dan juga dari sisi kuasa hukum. Terus yang kedua adalah Pak Rudiana itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkap atau tampil begitu ya untuk memberikan klarifikasi karena alasannya dia masih sebagai polisi aktif begitu, Pak. Apakah itu dari sisi hukum bisa seperti itu, karena kan sebagai polisi pun harusnya dia kan berpegang di pada hukum, dan mereka pun mempunyai, bahkan dia sekarang mempunyai tim kuasa hukum sendiri, apakah mungkin seperti itu? Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi belum? Terima somasi Deddy udah terima somasi belum? Ada itu somasinya tuh, masih terbuka tadi, sudah terbuka ya, bilang apa dia tadi, karena tidak tahu alamatnya gitu, karena tidak tahu alamatnya ya, jadi masih terbuka. Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya, apa ya terkait apa itu hoax gitu loh. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar ya, bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Tanggapannya kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahui sendiri, bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan Aen, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga yang pahlawan mau mengumumkan kebenaran, kok jadi disomasi? Salahkan Deddy apa? Mereka memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede soal investigasi juga, lagi loh investigasi ini. Jadi Kang Dede itu melakukan investigasi penelusuran gitu, katanya dadakan. Lo itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya, hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada melanggar hukum. Kan sudah tadi katakan, Dede datang menghubungi Kang Deddy. Ah, di sini ibu tanya, betul ya Bu ya? Iya, ini kakaknya ya. Ini kakaknya, datang ke rumah Kang Deddy kan? Minta tolong pada Kang Deddy supaya ini dibantu menjelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang memimpin somasi? Elsa Sharif. Ya saya pikir supaya jangan salah, kami tunggu dulu lah ya. Biar Kang Deddy nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu dah. Kami belum mendengar tadi itu. Tapi Kang Deddy kan dia sendiri disuruh minta maaf ke media gitu, Bang. Ya, saya tanya aja ke Dedeknya.
mau minta maaf sih kan. Yang pertama ini saya ceritakan kronologis ya. Yang pertama itu kakaknya Dede datang ke rumah saya minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah, setelah kakaknya menyampaikan datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datang ke saya ketemu jam sekali jam 9 pagi. Nah, kemudian saya nanya balik, dedeknya di mana? Dedeknya sekarang lagi pulih bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting, dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Sehingga pada waktu itu juga dedek saya jemput. Oleh tim saya dijemput. Kemudian dengan gak usah takut urusan kulit, di tempat saya kulian banyak. Dedek tenang aja. Ketemu saya. Setelah ketemu saya, langsung tidak ada bla-bla, saya jalan, Dedi jalan, itu langsung ketemu dan langsung saya rekam. Jadi apa yang tayangan di media, channel YouTube saya, gak ada itu rekayasa, semuanya lahir secara alamiah. Tidak ada rencana apapun. Dia bercerita, dan saya sampai ganti-ganti tempat karena waktu itu ada pengajian, jadi suaranya kurang kerekam. Nah, Dedi bercerita apapun. Nah, kemudian, maka saya menyampaikan tidak ada satu detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat, tidak pernah. Dia kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit, itu pas. Nah, kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa, Pak? Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan? Ya, kemudian kalau ditanya kenapa Kang Dedi menginvestigasi, apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, katanya ditunjukin ini diperkosa, terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan yang di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah, itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah, kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf, ya kan, maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Itu aja kan nggak apa-apa, takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Ya itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Iya Pak, silahkan Pak. Waduh, saya gak bisa jawab. Saya kira udah itu jawabannya lah, dari semuanya lah. Kita gak usah tambah-tambah lagi deh. Bapak, kalian sendiri kan? Spontan di mata kali Bapak kita bahas narapidana. Ya. Kalimat kuncinya satu aja kok. Dia tidak kenal siapa yang narapidana ini. Dia gak pernah bertemu, dia gak pernah kenal, dia gak tahu namanya. Tapi dia bisa bercerita dengan orangnya. Itu aja saya kira kalimat kuncinya lah ya. Jadi sudah kita dengar tadi, saya kira kita gak usah panjang lagi. Lebih bagus Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada kepada Pitra. Daripada kepada Pitra dan Ersa dan Palmira dan Aib. Daripada Pitra, Ersa dan Rudian dan Aib. Itu. Ya. Ya itu aja. Kita ya buat apa katanya. Jadi saya kira mari kita dukunglah kebenaran kita ini ya.
ya kepada semua pihak ya, ada lagi dan bergeser. Yang kedua apa? Yang soal Pak Rudiana nggak mau klarifikasi karena dia masih berstatus polisi aktif, gimana dari? Ya kalau dia merasa nggak mau klarifikasi ya hak dia lah. Ya kalau dia nggak mau klarifikasi kita nggak usah paksa, ya kan? Ya kan? Ya pasti kami tetap proses hukumnya kan berjalan. Ya kan? Jadi kita sekarang di besok gelar perkara kita akan sampaikan. Saya yakin dan percayalah pihak kepolisian juga sudah memahami masalah ini. Ya, tinggal cari waktu yang tepat dan jalan yang tepat untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Tetapi mata seluruh Indonesia, rakyat Indonesia hatinya nggak bisa dibohongi, nggak bisa ditipu, ya sudah cukup lah, jangan bikin lelah Indonesia, ya jangan bikin lelah Indonesia, sudah cukup lah, ya terlalu apa ya, dramanya jangan terlalu banyak. Ya. Tadi sudah katakan, jangan sampai kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri, ya. Jadi saya kira itu cukup lah. Jadi kalau saya kira tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Adalah kita, ya. Ini kan beda dilaporkan ya. Terus sekarang menjadi kliennya atau gimana? Ada beda. Yang lapor, jadi gini, kita coba dari peradi ya. Nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalannya. Ada ilmunya lah. Ya, ada caranya lah. Karena kami juga tidak boleh melanggar kode etik, tapi demi kebaikan kita akan tetap bela. Ya. Caranya belanya, siapa yang bela itu nanti kita bisa. Tapi yang pasti kami merasa terhormat, tertolong, negeri ini merasa tertolong karena dia mau hadir tanpa kita panggil dan mau menunjukkan kebenaran itu. Saya kira itu tadi. Ya? Barangkali teman-teman masih ingat kalimat spontan saya ketika di Bareskrim. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kau yang menyalahkan, kau yang harus memandang. Ya, cukup ya. Kanan. Aman, Bang. 1, 2, 3. Senyum deh. Biar kelihatan manisnya. Kunci. Senyum 3 jari. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Makasih. Thank you ya. Apa?